Bisa ngambil sholat sini enggak, Mas? Enggak bisa aku takut jatuh. Eh? Lanangan pae. Saya disuruh Baginda Raja alias Bapak saya Pung untuk membeli blower. Nggih, blower. Bapak yang ngerti blower ae. Iku apa? Aku sendiri enggak begitu paham. Ya Mas, saya diantar oleh Mas. Kita mau beli blower tapi enggak tahu blower mana yang api, Rek. Jelaslah masuk Panasonic kayak gitu ya kan. Cuman yo enggak usah beli yang terlalu mahal ya Mas ya. Heeh. Maksudnya kirane kena dipakai aja. Aku kok ruwet sih, Mas. Apa nih? Delok sini loh, Mas. Sini aku kok ruwet karo ikimu. Nanti potong ta. Sabar. Cek angel, se rambut-rambut barang. Pemirsa ya. Bagi pemirsa yang sering komentar, Mas mbok ya dipotong. Angel. Angel pentuturane. Besok kita akan bikin konten. Kita akan nyukur rambutnya tapi aja ngomong sapa-sapa. Nah, kita itu inginnya blower itu diletakkan di atas sini pemirsa. Jadi pas ibu saya goreng-goreng mambunya biar tidak sak ruangan. Soalnya rumah saya kan kecil ya. Nah, iki alhamdulillah jendelanya temboknya sudah ada. Ini tinggal nganoi apa iki nek ngarani? Ini sudah ngaci, terus tinggal melamir, terus ngecat ya. Kemarin ibu saya beli ini kok murah banget pemirsa. Yang pink ini loh. Ya, ini cuma 200 berapa gitu. Terus kemudian ini ditekel sendiri, toiletnya masih sama gitu. Sakjane kan warnanya pink sekalian ya, sak tembok-temboke ya pemirsa. Alhamdulillah, udah hampir selesai. Kamarnya Mas Irwan juga masih lah. Ini kemarin kan aku yang ngecat sampai penekan di atas itu, Mas. Ini. Jadinya sing bilang wong wedok itu harus pinter 3M. Macak masak mana? Betul. Nice. Aku kalau aku ngapunten ya, macaknya enggak bisa, masak enggak bisa, manaknya belum. Nah, ini kita juga bisa menek ya. Bukan mana tapi menek. Ini kemarin agak habis. Lulu. Goyang iku, horor. Ini tinggal anu. Kan aku ngecatnya kemarin ku tak iki lho, tak sorasi. Bisa ngambil sorasi ini enggak, Mas? Enggak bisa aku takut jatuh. Lanangan pae. Lah aku takut ketinggian. Kayak kan nemen-nemen Mas ning kene lho. Kayak tak gendong ae. Tak gendong ya kita ini. Gendong. No. Ayo Mas. Buat enggak ini? Insyaallah. Dile. Gendongnya saya masuk kamar, Mas. Aku takut. Sebentar, Mas. Tahan, Bre. Rasa-rasa tombak aja tenang. Ayo, Jen, jangan suwi-suwi, Jen. Asal ini. Sedak. Bersih ya pemirsa ya. Nah, iso oke ya. Pinter aku lagi ngecat no. Ini semua aku yang ngecat sendiri. Daripada itu. Budaya ini. Kasih lihat. Direview ngono ya. Review. Kayak ngene cecetane gak ketok pisan rek. Api lah. Balikin. Loh kayak ngene jare api lho. Ya apa? Ini karena basah terus bareng di pencet. Delok ta brindil-brindil terusan. Enggak lah. Kata untung-untungan gak bayar lo yo. Kata iki sebandane bisa. Ayo Mas ke budal Mas, ayo Mas pertama. Mbak, jangan ngentot Mas. Pemirsa, kita pakai itu. Apa sih jenenge? Tas baru yang diparingi. Thank you ya yang udah ngasih. Kita udah nyampe daerah
kacamata ya. Ayo, masih ngentutan. Petengnya loro ya. Pate tuku-tuku. Kene mah biasanya aku kembali nampak ini kri kene. Kene utawa iki kemarin kita kesini ya. Ya boleh-boleh kita lihat di sini. 380.000 saja sayang. Ya, ya terus kan? Barangnya aku. Selagi ini tetapnya paling. Ayo langsung ke mas. Oke. Ulin. Hai guys, waktunya nge-review ya. Ini dari Mas Pion ada dua kegunaan ya. Itu nih, apa nih mas blowernya? Satu penyedot, satu menyebul. Menyebul. Iya bahasannya menyebul, menguap. Nganu kayak kipas sih lo mas, dalam sayang. Koniku ya Allah, cek tekan bisa sayangku kayak kita les kabel dan udah naik. Tapi sebelum itu, sebelum kita review ada satu hal yang ingin saya bicarakan. Ya bocor toh ini. Beli satu kali lo, kalau mesin cuci langsung ambiar. Kau yang mengmari kelangan. Hai pemirsa, kita nggak boleh rame-rame sih. Kumuna lagi satu. Awalnya nggak enak deh pasti. Kita review pemirsa. Ya tuh. Awe-awe kelihatan nggak? Kelihatan. Brodol ini nanti disundul nih karena bapak memang aja nih. Ada ya. Oke. Ini kemarin kita sama Paci Elu, Pak Mas. Lah kok gabusnya itu dibuang, Pak? Apa dipakai lagi, Pak? Ini, Mas. Kita perlihatkan nanti apa blowernya seperti apa. Ini blower ya, bukan penghisap rokok, Bukan penghisap yang buat masak itu, bukan. Ini blower yang fungsinya untuk nyedot angin biar sirkulasi udara yang ada di apa itu di dapur biar keluar saja. Soalnya masak kita kan kalau masak banyak uape, jadinya kita pakai blower aja, nggak perlu pakai penyedot asap ya, yang namanya jiao yin ke itu, nggak tahu bahasa Inggrisnya apa. Nah itu kan kalau penyedot asapnya itu beli itu mahal, jutaan pemirsa. Kemarin aku lihat di apa Hartono itu ya 4 juta 6 juta. Kan kita nggak punya duit untuk itu, jadi kita belikan blower saja ya, dipasang nanti pasangannya di sini mas, di masangnya nanti itu di sini. Ini belum selesai pemirsa, coba. Nah ini nanti ditaruh, diletakkan di atas itu, nanti dibobol ya. Jadi ini bisa buat kipas angin, bisa untuk penyedot. Jadi penyedot cuma ganti ruangan itu ya, ben nggak terlalu berminyak dan berasap. Soalnya tahu sendiri kan, dapurku kan kecil banget ya. Ini lagi direnov. Jadi ya, sih butuh duit banyak buat ini dan itu. Jadi kita harus ngirit gimana caranya supaya ya luweh apik, luweh penak, temennya luweh murah. Jadi pemirsa, bagi kalian yang nggak punya penghisap asap, nggak apa-apa. Kita pakai blower saja. Blower ada dua. Satu yang di, apa itu? Di atap ya katanya. Terus satunya lagi ada di sini. Kalau kemarin Tachi bilang, kamu mau yang di plafon atau
yang apa di tembok, saya milihnya yang di tembok karena yang di tembok cuma dipasangin terus keluarnya langsung sini ya kan, kita coba. Tapi kalau yang di plafon kita harus beli apa hose-nya itu sama ini gede ini ya, seperti seperti ini. Ini reviewnya seperti ini, kita tancapkan terlebih dahulu. Ini listriknya kuat kok ya. Ini letak ngirit ya, cuma 30 watt. Jadi kita pencet satu kali. Sini kita pencet satu kali, kita lihat. Nah, lihat angin nih, buander ya, setut semua ini. Nah, asap, coba rokok, asap rokok. Nah, kesetut ini, buander banget ya. Terus dipencet satu kali lagi, balik arah. Jadi ini dipasangin. Kalau menurut aku dipasangin nggak terlalu banter ya Mas ya, nggak terlalu kelihatan. Tapi kan disedot dulu, habis setelah disedot terus dipasangin dibuka kayak gitu. Setelah itu kalau mati kan ya tinggal ditarik saja. Ini kan nutup biar nggak kehujanan juga sih. Jadinya ini enak, praktis. Turunnya. Kasih lihat yang belakang. Langsung nutup sendiri toh Mas. Kayak toh misalnya udah buka kayak gini, kerja satu kali, ini blower. Terus ini yang kedua kalinya, nah ini nyedot. Nah ini dipasangin, sebenarnya kalau ini dibuat dipasangin sih, dan menurut aku nggak terlalu banyak angin ya, ya kan rambut saya juga nggak terlalu kibas-kibas, tapi ya saya butuhnya penyedot kayak gitu. Tapi lumayan bagus ini, lumayan. Dengan harga 380 itu sudah lumayan murah. Kan aslinya 420 ya kan, kita rayu-rayu cinanya. Kita ajak bicara. Ya kasihlah kita sedikit-sedikit murah lah. Pedagang kok kamu suruh diam ya, mesti yang ngenyang. Wong Indonesia itu lah gak ngenyang gak enak ya Mas. Aku sering ya, jualan parfum ya dinyangi ya, padahal lebih murah ya Allah. Kadang aku tuh gede penjual apa sih. Sama ini sudah tumbas boten sih. Ya tumbas. Lumayan ya, 380 sayang. Jadi murah-murah meriah. Gak popo, ngenyang. Ngenyang itu wajar ya. Kalau dikasih alhamdulillah, gak dikasih aku buacut. Ya pun, thank you yang udah nonton. Jangan lupa like and subscribe. Kita itu video ini cuma mau guyonan saja. Lek merasa terhibur, alhamdulillah gak terhibur ya Masya Allah. Ya. Ya pun, moga-moga kalian semua sehat selalu, lancar rezeki ini, barokah hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyik. Jangan ngerti ngomong.